semua nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia di mana gua akan merangkum sebuah film yang berhubungan dengan kekawaian dan kesangnian karena nekawain no oleh no Oke okay, gimana kabar kalian mudah-mudahan baik-baik saja Oke okay, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian Untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod Bebas yang penting bukan speaker Agar pada saat gue dan kata-kata yang indah dari mulut gua Tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah Cuk! Oke okay, kalau sudah aman langsung saja di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul You Lie in April Yang dirilis pada tahun 2016, film ini disutradarai oleh Takehiko Shinjo dan diperankan oleh Susu Hirose dan Shima Kento Yamasaki. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terdapat seorang pria bernama Kose Arima sedang menyetel piano yang ditemani oleh temannya bernama Subaki Sawabe. Di saat mereka mengobrol, tak lama kemudian datang seorang pria bernama Ryota Watari, teman Kose yang baru saja mendapatkan jam istirahat klubnya. Dan mereka sudah berteman sejak lama sehingga sangat akrab. Ya, membuat Kose berpikir kalau dunia mereka pasti sangatlah berwarna, sedangkan dunianya sangatlah monoton seperti yang nonton termasuk saya setelah pulang sekolah subaki sempat membicarakan seorang gadis yang menyukai ryota sejak lama tapi kose tidak memperdulikan hal itu serta kose diajak untuk ikut bertemu dengan gadis itu karena teman-temannya tahu kalau ia pasti memiliki waktu luang sehingga kose tidak bisa menolak hal itu namun di samping itu tiba-tiba kose ditelepon oleh gadis lain untuk ketemuan yang ternyata ia adalah seorang playboy dan karena itu subaki pun memaksa agar kose ikut pertemuan itu agar ada yang menemaninya. Mereka pun sampai di rumah yang ternyata Kose kedatangan tantenya yang menjenguk Kose agar dapat memperhatikan Kose. Setelah mendengar hal itu, Kose sempat melihat sebuah DVD musik di tas tantenya untuk diberikan ke Kose. Dan di saat ia ingin ke kamar, tantenya pun meminta agar Kose memberikan salam kepada mendiang ibunya, lalu pergi ke kamarnya. Sin berpindah di saat Kose sedang menunggu teman-temannya yang terlambat ke pertemuan, ia men mendengar seseorang yang sedang memainkan sebuah pianika yang membuatnya kepo lalu bertemu dengan seorang gadis kawaii bersama beberapa bocil sedang memainkan pianika di lapangan. Tapi di saat Kose berniat memfoto hal itu, tiba-tiba angin menghembus kencang sehingga wow 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 Dan di saat gadis itu melihat Kose, ia pun mengklaim Kose sebagai paparazi cabul dan sangnean Namun di Subaki serta Ryota datang, di sanalah Kose terkejut karena gadis di depannya adalah orang yang pernah dibicarakan teman-temannya. Setelah hal itu, mereka pun berkenalan dan gadis kawaii ini bernama Miyazano Kaori. Setelah berkenalan, Subaki pun mengajak mereka untuk menonton Kaori memainkan biola di sebuah kompetisi. Karena ia adalah violinis atau pemain biola. Bukan bola, itu Ronaldo Wati. Pada awalnya, Kose menolak ajakan itu. Tapi karena nggak enakan, ia pun dipaksa oleh Kaori. Dan film You Lie in April pun dimulai. Sin berpindah di saat mereka sudah sampai, terlihat Kose yang teringat trauma masa lalunya saat mengikuti kompetisi piano. Dan di saat teman-temannya memanggil Kose untuk duduk bareng, orang-orang di sana ternyata mengenali Kose sebagai seorang pianis hebat kala itu. Karena hal itu, Kose protes ke Subaki yang tidak memberitahunya sejak awal, tapi jika diberitahu, Kose pasti tidak akan ikut dengan mereka. Dan di saat kompetisi dimulai, para kontestan hanya boleh menggunakan lagu yang sudah ditentukan kan juri Tapi di saat giliran Kaori Kaori sangat-sangat mengubah tempo dari lagu yang dibawakannya Sampai-sampai membuat juri kesal Tapi Kose menjadi tertarik dengan alunan biola yang dibawakan oleh Kaori saat itu Sehingga setelah selesai Kose sempat termenung di atap sekolah Karena kepikiran dengan suasana yang dibawakan oleh Kaori Karena sebegitu asyiknya saat membawakan musik Ryota pun datang menghampiri Kose yang bengong Serta memberikan sedikit pelajaran cinta untuk Kose Hingga di saat pulang sekolah, Kose melihat Kaori sedang menunggu Ryota dan karena lama, Kaori berniat mencari Ryota di sekolah. Kose pun mencoba untuk menghentikannya karena Ryota sebenarnya sedang bermain dengan gadis lain. Sehingga Kaori memilih Kose untuk menggantikan posisi Ryota. Sin berpindah di saat mereka makan bersama di sebuah restoran, tiba-tiba ada dua bocil yang sedang bermain piano. Dan karena hal itu, Kose ditunjuk oleh Kaori untuk memainkan piano itu. Pada awalnya, Kose menolak tapi karena dipaksa ia pun akhirnya memainkan piano itu. Awalnya kelihatannya tidak ada hambatan tapi di saat sudah mulai serius Kose tiba-tiba menghentikan permainannya lalu pergi dari sana. Kose yang pergi dari tempat itu disusul oleh Kaori lalu mengajaknya ke taman dekat laut. Di sana Kaori menanyakan tentang Kose yang enggan bermain piano lagi. Kose pun menjelaskan kalau ia tidak dapat mendengar suara piano lagi dan hal itu terjadi kalau ia sudah mulai berkonsentrasi. Yang menyebabkan jauh tenggelam sehingga ia tidak bisa mendengarkan suara piano dan karena hal itu ia pun menganggap kalau dirinya mendapatkan hukuman tapi Kaori meyakinkan Kose agar bermain piano lagi sekaligus ia menyuruh agar Kose menjadi pengiringnya saat kompetisi berikutnya atau pendampingnya lah. pada awalnya Kose bersikeras untuk menolak tapi saat itu ia tidak bisa mengatakan apa-apa sehingga di keesokan harinya Kaori meminta bantuan kepada Subaki untuk membujuk Kose Shin pindah ke Kose yang sedang mendengarkan lagu pasangan musik Ditambah lagi datangnya Subaki untuk memberikan banyak kertas ke Kose Dan mulailah teror dari Subaki serta membuat Kose kerepotan akan hal tersebut Sin berpindah di saat Kaori sedang bersama Subaki menaiki bus Di sini Kaori lebih mendalami alasannya kenapa Kose tidak ingin bermain piano lagi Yang dimana awal mula ia berhenti bermain piano yaitu sejak kepergian mendiang ibunya Dan dari saat itu ia tidak pernah bermain piano secara serius lagi. Kose yang berada di rumah sambil melihat partitur untuk kompetisi, ia malah teringat mendiang ibunya dengan ajaran yang keras dan jatuhnya kayak kerja rodi, sehingga membuatnya tertekan saat itu dan alhasil keesokan harinya Kose meminta maaf ke Kaori lalu menolak ajakan itu. Namun di saat kompetisi sudah dimulai, Kose yang berada di atap sekolah didatangi oleh Kaori untuk meyakinkan Kose lalu memohon ke Kose sehingga Kose terbuka hati dan menerima tawaran itu yang kemudian mereka pun buru-buru ke tempat kompetisi bersama kawan-kawan sambil menaiki sepeda TDR 3000 sesampainya di sana kose yang sedang melihat partitur pun didatangi oleh Kaori lalu menarik kera baju kose sehingga kepala mereka terbentur mereka pun bersepakat untuk memulai pertualangan lalu mengukir kenangan bersama yang dari sana kose pun menyadari tentang diri Kaori layaknya arti kebebasan tapi kaori mengganti hal itu lalu mengatakan kalau musik adalah kebebasan. Mereka pun naik ke panggung dan terkejutnya para penonton saat mengetahui kalau Arima Kose lah yang menjadi pengiring Kaori. Dan di saat alunan dimulai, Kose berhasil membuka awalannya dengan baik. Tapi di saat mulai pertengahan, Kaori mencoba menjadi agresif. Tapi Kose malah kembali menjadi seperti dahulu yang tanpa melihat tempo serta partitur. Sehingga juri kecewa dengan penampilannya yang kemudian Kose pun menghentikan permainannya untuk membiarkan Kori bermain, tapi Kori tiba-tiba berhenti sehingga penilaiannya juga berhenti. Tak lama kemudian, Kori pun meminta Kose untuk mengulangi permainannya, dan Kose kembali memulai permainannya dengan mengingat setiap nada yang ia dengar sebelumnya. Walaupun suara pianonya tidak masuk ke dalam telinganya, tapi dalam hati Kose, ia bisa mendengar suara itu, lalu berakhir dengan tepuk tangan dari para penonton yang meriah. Dan dari sana, Kori pun pertama kalinya memanggil nama Kose, lalu berjanji janji agar tidak melupakan hari itu biarpun ajal menjemputnya Shin berpindah di saat sekolah terlihat Subaki serta Ryota sangatlah bersemangat karena penampilan Kose kemarin hari sedangkan Kose terlihat biasa-biasa saja sampai di saat ia bertemu dengan Kaori lalu mengajaknya makan bersama di sungai di sana mereka sempat mengobrol tentang Kaori yang mendapatkan undangan ke konser gala padahal biasanya hanya pemenang sajalah yang paling sering diundang tapi Kose malah mencueki hal itu sehingga Kaori kesal. Namun dengan perlahan, Kaori bisa meluluhkan hati Kose yang beku. Dan setelah meyakinkan Kose, Kaori dengan barbar melompatkan dirinya dari jembatan ke sungai yang membuat Kose terkejut. Anjing ngapain anda terkejut bebas, cok? Yang diikuti oleh Kose. Sehingga hari itu Kaori pun ke rumah Kose untuk meminjam baju karena miliknya basah. Setelah itu, Kaori pun mencari ruangan piano Kose dan di saat ketemu terlihat ruangan itu sangat uh mengerikan sehingga Kaori membantu Kose untuk membersihkan ruangan itu Kaori yang melihat-lihat rak buku pun menemukan sebuah buku partitur piano yang kelihatannya pernah dirobek dan dari sana ia memutuskan untuk membawakan musik itu ke konser gala nantinya kose yang mengetahui hal itu pun terkejut serta menolak menggunakan lagu itu tapi dengan keegoisan hati Kaori ia tidak bisa menolak hal itu lagi sedangkan Subaki yang baru saja sampai di rumah melihat kose sedang bersama dengan Kaori di rumahnya untuk bermain piano yang menyebabkan hati Subaki anjing dada gua sakit Serta Kaori yang menyadari kalau Subaki sedang melihat mereka Ia pun menyapanya Keesokan harinya terlihat Kaori serta Kose sedang berlatih bersama Sedangkan di luar terlihat Rota mengajak Subaki untuk mengintip mereka latihan Tapi Subaki menolaknya karena Subaki jatuh cinta kepada Kose Jadinya ia cemburu Ketika berada di rumah Kose yang sedang berlatih Tiba-tiba ia ingat masa lalunya Yang dimana pada saat setelah ia memenangkan sebuah kompetisi Ibunya malah menampar kose sambil memarahinya dan karena itu kose kesal karena selalu salah di mata ibunya yang padahal ia sudah berusaha sekuat tenaganya agar ibunya bisa sehat seperti sediakala tapi karena sudah terlalu banyak tekanan yang diterimanya kose dengan kesal menyuruh agar ibunya lebih baik beda alam yang seketika kose merasa bersalah karena setelah kejadian itu ibunya beneran beda alam dan dari sanalah awal dari hilangnya suara piano yang diterita oleh kose Tak lama kemudian datang tantanya yang terkejut karena mendengar Kose memainkan lagu ibunya dulu, lalu mengajak Kose pergi jalan-jalan. Di jalan tantanya menceritakan kalau lagu yang dimainkan oleh Kose itu layaknya lagu Nina Bobo untuk Kose kala itu. Kose yang selalu terbayang kesalahannya dulu pun berniat untuk memainkan lagu itu dengan benar agar ibunya memaafkan dirinya. Dan setelah itu tantanya pun terus memberikan nasihat juga dorongan untuk Kose agar berani memainkan piano seperti dulu Serta menanamkan kepercayaan yang dimana ketika Kose berhenti mendengarkan suara piano itu Merupakan sebuah hadiah dari ibunya Dan karena hal itu Kose terus berpikir kalau tak dapat mendengar suara piano Merupakan hadiah dari ibunya Sampai ia menceritakan hal itu ke Kaori Kaori sudah ketiduran Sehingga Kose yang melihat hal tersebut langsung mengambil jasnya untuk dijadikan selimut untuk Kaori Dan mulai memainkan lagu yang tenang untuk Kaori lah boy. Selesai dengan semua itu Kauri yang sudah bangun mereka pun kembali pulang sambil menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star atau cicak-cicak di dinding. Keesokan harinya di saat hari H, ternyata Kauri terlambat datang ke konser gala sehingga bapak-bapak satu ini tidak mau mentolerir hal itu serta dengan tegas menolak. Sehingga di saat sudah kepepet Kosi pun maju ke panggung sendirian tanpa Kauri dikarenakan mereka sudah berjanji akan menjadi pemeran utama serta harus menonjolkan bakat mereka bukan tonjolan yang lain. Dengan hal itu, Kose pun maju sendirian dengan memainkan lagu kesedihan cinta yang dipersembahkan untuk ibunya. Pada awalnya, Kose terlihat menekan toots dengan penuh tenaga, tapi di saat ia sadar, ia pun melembutkan tekanannya agar lebih mirip seperti yang dimainkan oleh ibunya. Dan lagu diakhiri dengan kesedihan hati Kose yang mengucapkan selamat tinggal kepada mendiang ibunya, juga diikuti dengan tepuk tangan para penonton. Di saat kembali Kose yang menem menemui tantanya pun tak bisa menahan tangisannya serta berharap perasaannya tadi bisa tersampaikan ke ibunya. tantanya yang terharu pun memeluk Kose sambil menangis. Setelah konser itu selesai, Kose dan teman-teman pun menjenguk Kaori yang ternyata berada di rumah sakit karena pingsan serta kepalanya sempat terbentur. Tapi di saat rota berbicara dengan Kaori, tiba-tiba Kose merasa ada yang aneh sehingga ia berniat pergi dengan alasan mencari minum. Subaki yang mengikuti Kose pun keheranan karena Kose salah Jalan untuk mencari mesin minuman karena Kose berniat untuk pulang saja. Dan di saat berada di rumah, Kose tiba-tiba ditelepon oleh Kaori yang menanyakan kenapa ia pulang tanpa bilang-bilang, serta Kaori juga sempat meminta agar Kose memainkan lagu untuk Kaori yang ia mainkan saat konser gala itu. Setelah menelpon, Kaori yang mencari minuman tiba-tiba terjatuh, lalu mendapatkan kakinya sudah tidak bisa berjalan alias lumpuh, sehingga hal itu membuatnya panik. Dikasakan harinya, terlihat Kaori tidak masuk sekolah, sedangkan di lain tempat terlihat Subaki sedang mengobrol dengan temannya. Di sini kita diberitahu kalau Subaki menyukai Kose sejak lama, tapi ia tidak bisa jujur akan perasaannya. Sin berpindah ketika Kose baru saja pulang sekolah, ia bertemu dengan Kaori, lalu Kaori mengajak Kose untuk pergi menghabiskan waktu bersama. Mereka pun menjalankan hari dengan kegembiraan, sehingga Kaori merasa sedang kencan dengan Kose. Kaori pun menanyakan tentang Kose yang masih memainkan piano ano atau tidak. Serta Kaori juga mengatakan kalau dirinya sangat senang saat Kose memuji penampilannya saat kompetisi awal itu. Dan karena semua itu, Kaori pun menyuruh Kose agar memegang alis selanjutnya karena Kaori mengandalkannya sebagai pianis handal. Di saat mereka ingin pulang, Kaori pun ingat kalau tasnya tertinggal di sekolah. Dan di saat sekolah, Kose pun berpikir kalau Kaori sedang berbohong. Tapi sebelum Kose mengatakan hal itu, Kaori lebih dahulu mengatakan kebohongannya. Serta memberitahu kalau ia sangat ringin pergi ke sekolah karena penyakitnya semakin memburuk. Tapi di saat mengatakan itu, Kaori pun berlagak seperti berbohong kepada Kose. Namun Kose mengerti maksud Kaori. Tapi di saat Kose mengajak Kaori pulang, Kaori malah memberontak lalu berlari. Tapi belum jauh dari sana, ia sudah pingsan. Alhasil, Kose pun mengajak Kaori ke rumah sakit. Dan di sana, ia bertemu dengan kedua orang tua Kaori yang menyuruh Kose untuk masuk menemuinya. Di saat berada di dalam Kaori meminta maaf serta mengatakan kalau mereka seharusnya tidak bertemu kala itu. Mendengar hal itu Kose pun pergi dari sana dan di keesokan harinya terlihat Kose berada di atap sekolah lalu didatangi oleh Ryota. Di sana Ryota kesal karena Kose tidak ikut menjenguk Kaori tapi di saat ia menarik kerah baju Kose ternyata Kose sedang menangis karena perkataan Kaori tadi malam. Tapi Ryota kembali mencoba mendorong semangat Kose serta memberi sedikit nasihat. Selesai itu Kose pun berniat untuk menjenguk Kaori tapi ia mengurungkan niatnya dan di saat itu ada Subaki di sana lalu mereka pun pergi ke taman. Subaki sangatlah kesal di saat ia tahu kalau Kose menyukai Kaori sedangkan Subaki pikir kalau Kaori menyukai Ryota dan di saat seperti itu Subaki pun secara tidak langsung menyatakan perasaannya ke Kose lalu pergi karena sadar kalau dirinya keceplosan dan dari kejadian itu Kose pun menemui Ryota dan mengatakan kalau dirinya menyukai Kaori yang dimana hal itu sudah diketahui oleh Ryota dari awal, tidak ingin menyembunyikan perasaannya. Kose pun langsung pergi ke rumah sakit, dan sesampainya di sana, Kose mengajak Kaori untuk makan jajanan bersama. Tapi Kaori menolaknya karena ia ingin makan di bawah cakrawala atau langit. Ketika berada di atap rumah sakit, Kose pun memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Kaori. Tapi Kaori menganggap ucapan dari Kose itu kejam karena kondisinya saat ini, dan di saat ingin kembali. Kauri pun akhirnya mengatakan kalau ia sangat takut karena tidak ingin beda alam. Mendengar hal itu Kose pun dengan giat berlatih sedangkan Kauri terlihat mengambil langkah nekat untuk operasi biarpun kemungkinan berhasilnya sangat kecil dan operasi pun dimulai. Sin berpindah ketika Kose berada di kompetisi dan di saat gilirannya naik ke panggung ia pun memulai permainannya dengan lancar yang di dalam pikirannya ia berharap perasaannya dapat tersampaikan kepada Kauri. Namun di saat pertengahan lagu ia melihat Kaori bermain di depannya, tapi Kaori berhenti bermain saat tahu lagu akan segera berakhir. Lalu hilang secara perlahan dalam arti ia sudah beda alam karena operasinya gagal. Setelah kompetisi itu, Kose menerima surat dari Kaori yang berisi awal pertemuan Kaori dulunya sampai ia mengagumi Kose saat masih bermain piano. Di saat ia tahu kalau berada satu sekolah dengan Kose, terlihat Kaori yang berusaha mencari ruang untuk menyapa Kose saat itu. Tetapi ia tidak bisa Kaori juga menceritakan tentang penyakitnya yang semakin memburuk Sampai-sampai di saat ia melihat orang tuanya menangis Kaori pun tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi Dan karena hal itu Kaori pun merubah dirinya serta mulai memainkan biola Kori pun mengatakan kalau perjumpaannya bersama Ryota adalah suatu kebohongan Agar ia bisa bertemu dengan Kose saat itu Ia juga tahu kalau Subaki menyukai Kose Serta terus menceritakan kenang-kenangan bersama Kose kala itu Kemudian Kaori pun meminta agar Kose tidak melupakan dirinya serta mengatakan kalau ia juga menyukai Kose. Lalu berterima kasih pada akhir surat itu. Waduh, siapa sih yang naruh bawangannya? Dan tak lama kemudian datang Subaki lalu bertanya Kose sudah makan atau tidak. Tak lama kemudian Ryota pun juga datang untuk bertanya hal yang sama karena mereka berdua khawatir kepada Kose yang kehilangan Kaori. Dan film pun diakhiri dengan suara Kori menanyakan warna di Terkose saat ini Karena saat masih hidup Kose lah yang membuat dunia Kaori berwarna Dan film You Lie In April Pun selesai Ha <tuh> begitulah alur cerita atau rangkuman dari film You Lie in April Film yang bagus menurut gua Dan untuk setnya lumayan ngena Karena konsep filmnya hampir mirip kayak film Let Me Eat Your Pancreas yang pernah gua rangkum Dari ketemu wanita misterius yang ceria kayak gak ada beban gitu di hidupnya Endingnya beda alam ya mirip-mirip lah Oke untuk amanat yang ada di film ini Kalau ada wanita misterius yang hidupnya ceria gak ada beban hidup Percayalah sebenarnya orang tersebut adalah orang yang penuh dengan masalah di hidupnya Tapi ia menutupi kesedihannya dalam dirinya Dengan bersikap semuanya baik-baik saja Waduh, berat sekali itu Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis Dan kuat dengan candaan di dalamnya Walaupun sedikit Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya Klik like sebanyak-banyaknya Dan kalian bisa share ke teman-teman kalian Oke, nama gua Trisna Dan gua pamit undur diri Salam penikmat kawaii Goodbye